60 biji. Orunya nyan toruha kokah
budaya seni. Parahnya kawan-kawan ya, membawa beban jalur buah paken. Sudah sampai sini ya kawan-kawan semuanya. Jadi di sana itu jalannya lumayan bukan yang bagus ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Lumayan lah kawan-kawan semuanya, ini sudah lolos di zona yang bukit tanjakan bukit ini yang terparah ini. Sudah selesai ini. Kami sudah lolos ya, kita sudah lolos dari sini. Dan akhirnya tunggu sahabatku semuanya, kita telah sampai ya di titik cor yang jalan jalurnya baik-baik ini. Baik-baik sayang. Nah, sahabat kesemuanya, tuan-tuanku. Tadi jalurnya sangat ekstrim ya di gunung yang paling terakhir tadi. Nah, itu jalurnya itu. Ini kan sudah 3 hari jalurnya ini. Ini kan musim hujan ya kawan-kawan semuanya. Pagi-pagi jadi mencari buah paken ya, buah pakot yang kami bilang, buah paken. Nah, dan pulangnya lewat jalur yang ekstrim. Kemarin, minggu kemarin itu kita menjalur juga ya, minggu kemarin ya kawan-kawanku yang membawa musim panen durian sedikit-sedikit itu. Nah, ini musim buah paken lagi. Ini tempat parkiran sepeda motor ya, khusus di sini ya kawan-kawan semuanya. Karena jalur ini ke Sepanapu itu ya, ke Kerali ya, ini ke kebun durian yang tembusan ke Tinetali ya. Tapi rencana ini mau diperbaiki ya, rencana itu di dalam rencana juga ya. Oke sahabatku semuanya, bersyukur ya, alhamdulillah kita telah sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya sudah menonton.
Dan yang belum jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya, jika suka ya. Oh, yang sudah subscribe, yang sudah mensupport, mendukung channel JL Jalan Hidup, terima kasih banyak ya. Semoga sukses, lancar, rezeki, sehat selalu sekeluarganya, dan diberikan Tuhan umur yang panjang. Oke. Akhirnya tiba di kampung. Tuban yang baru dipasang ya, ternyata amblas juga itu, gak mampu dia. Di sini 80 biji ini, 80 buah pakennya, kawan-kawan semuanya. Burung puli. Murah be.